Yo yo, kita start dari Kawah Putih ya guys, menyusuri jalan turunan. Di Kawah Putih adalah salah satu wisata hits pertama dari di Ciwidey. Beberapa wisata seperti The Valley, Waterpark, ini air terjun ya guys, Cigado, penginapan dan resto. Selanjutnya kita turun ke bawah menyusuri lengkok-lengkok jalan menuju wisata Ciwidey dari perkampungan melewati hutan dan sampai ke titik Kawah Putih tadi. Ini batas leweng, Sundanya mah leweng, batas leweng menuju dari perkampungan warga menuju Kawah Putih itu startnya dari Palei aja ya guys, dari Ciwidey Palei ke Kawah Putih itu udah masuk perluangan perhutanan hutan rimba. Dari Ciwidey Palei ke Kawah Putih itu menempuh jarak kurang lebih 5 kilo. Kita ngikutin bus ya guys. Video cukup nama panjang nih. Nah, ini tugu pohon kembar, kayu putih, tanjakan Zarkasih, Mayor Zarkasih. Nah, ini sering terjadi trouble ya mobil. Wow, ada moge, mogok. Nampaknya pecah ban atau habis bensin. Jarang dipakai itu mobil tuh, motor tuh. Bawah touring mogok dah. Ini masih jalur Mayor, tanjakan Mayor Zarkasih. Kita tepat di bus Surya Putra ya guys. Oke. Masih nampak kiri kanan. Belah kiri ini jalur jurang, sebelah kanan hutan Belantara pinus. Juga di beberapa lahan ada kebun kopi. Oke guys, gas 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 gas, kita percepat saja guys. Iya, oke, just turun ke bawah. Oke, ini jalur hutan dari Kawah Putih menuju perkampungan warga katanya Ciwidey Palei. Jos, mantap. Ini lingkungan klub 4 mantap buat pengering. Oke, mobil gas tipis lah, ini mah gas tipis soalnya lagi musim hujan guys, ya, akhir tahun musim hujan. Oke, sebelah kiri rest area, mini rest area. Nah, ada jagung bakar, kopi-kopian, kopi, nasi goreng, dan ringan. Sebelah kiri kebun kopi tuh di atas. Oke, moge, 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 moge. Nah, ini ada event nih, moge. Lagi ada acara di Ranca Bali, motor besar Indonesia. Nanti kita cek ya gimana acaranya guys. Oke, ini wisata terakhir, belokan terakhir sebelah kanan Punchling, lebih ke camping ground ya guys, dan lesehan buat makan resto. Ini tugu tugu Harimau Merah, Merah Siliwangi, lupa lagi guys namanya. Oke, ya turun lagi, sebelah kanan kita jalur masuk Patuha ya, lebih ke penginapan. Iya, ini dia, kita memasuki kawasan perkampungan warga, tepatnya di Desa Alamenda, Kampung Batu Tunggul. Nah, di depan nih, ini di depan
ada oleh-oleh dan Tugu Cidepale. Oke. Demikian rute Kawah Putih Cidepale. Yo.